Okay. Thanks, Sam. Ntar kalau sampai rumah, kabari aku ya? Iya, pasti aku kabarin kok. Okay. Yep. Mai, bener. Iya. Ada yang hampir kelupaan nih. Ini ada CD lagu dari girl band OMG. Lagi ngetren sama sedikit kontroversial sih. Tapi lagi hot banget di sosial media. Spesial buat kamu. Kamu suka denger ginian? Udah, pokoknya jangan komentar dulu. Dengerin aja, oke? Okay? Oke, okay, thanks. Ntar aku dengerin deh. Aku pamit pulang dulu kalau gitu ya. Oke, okay, hati-hati ya. Nanti kalau sampai rumah kabari aku ya. Thank you.
Udah sok jagoan sekarang. Ben. Apa kabar, Sam? Baik. Kamu gimana? I'm okay. Seperti kamu lihat. Sorry, Ben. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Halo? Kamu di mana sih? Kok nggak ada kabar? Belum pulang ya? Sorry, Mai. Aku lagi di jalan nih. Lagi ada... Ah, udah nggak ngabarin lagi. Ngapain lagi di jalan? Bentar, Mai. Habis ini aku telepon lagi ya. Eh! Sorry, Ben. Nggak apa-apa kok, Sam. Mai yang telepon. Iya, biasa. Dia cuma ngecekin aja. Oke. Sebenarnya, aku ingin menyampaikan sesuatu ke kalian. Apa itu? Soal Spears yang ketiga. Maksudmu, Spears Siva yang waktu itu kamu ceritain? Betul sekali, Sam. Dia bernama Dewi. Dia adalah seorang perawat di rumah sakit. Dan memang, dia adalah penerus kesatria Siva yang lama. So? Yang jelas, dia masih awam dengan Spears. Namun, dia sangat penting, Sam. Aku khawatir kalau dia tidak bisa mengontrol bolanya dan jatuh ke tangan kegelapan. Aku harap dengan adanya kamu dan dia, kita bertiga bisa saling membantu. Waspada dan bekerja sama. Iya, aku tahu maksudmu, Koben. Kita emang gak bisa bertarung kalau cuma sendirian. Oke, Sam. Semoga kamu mengerti. Aku gak ingin kejadian seperti Chandra terulang. Betul. Aku juga udah lama gak pernah ketemu dia semenjak kejadian waktu itu. Sam, sebenarnya aku pernah bertemu dengannya sewaktu aku melindungi Siva dari serangan kesatria kegelapan yang lain. Kamu tahu? Chandra bergabung dengan Yudhistira, kesatria kegelapan Balancion yang sangat kuat. Aku gak nyangka jadi seperti ini. Kenapa mereka jadi begitu banyak? Ya, seperti itulah, Sam. Jaga dirimu dan tetap fokus. Ya, kamu juga, Ben. Sorry, Ben. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Halo? Halo? Maksudmu apa sih? Aku belum selesai bicara, kamu udah tutup telepon. Mai, tunggu. Biar aku jelasin nanti. Sudah, nggak usah dijelaskan lagi. Bener, Mai. Please. Tunggu, ini penting. Cukup, kalau kamu seperti ini, aku mulai memikirkan hubungan kita ke depan. Main mencarimu ya, Sam? Iya, biasa. Dia udah marah, Ben. Oke, Sam. Sorry udah mengganggu kamu. It's okay. Gak apa-apa kok, Ben. Oke, kalau begitu aku pamit dulu, Sam. Hati-hati. Kamu juga, Ben. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok.
Maaf, aku nggak perhatian tadi. It's okay, tapi lain kali hati-hati ya. Tunggu sini dulu ya.